baiksin. Duduk sebelah yang banyak bulu kakinya dong. Kok duduknya milih-milih? Mak jalannya ngos-ngosan. Ya namanya juga jalan. Apalagi Mak Ulan kan perokok. Jadi jalannya ngos-ngoskan. Ayo kawanku lekas naik. Keretaku tak berhenti lama. Ke Bandung, Surabaya. Naik kereta dengan percuma. Ayo kawanku lekas naik. Keretaku tak berhenti lama. Itu stasiun keretanya. Sampai. Naik kereta api. Tut. Tuh kereta tuh lewat. Ya, kereta Mak Ulan pasti udah lewat. Ya, kereta Mak Ulan lewat. Ya. Kereta Mak Ulan kelewatan. Ya. Kereta Mak Ulan kelewatan. Kereta Mak Ulan kelewatan. Mak gak bawa bayar minum, bawa di tas. Ke Bandung. Kejar, Mak. Ngapain dikejar? Gak mau aku. Ngejar-ngejar kereta. Bikin aku capek. Melewati taman. Karena depan stasiun keretanya ada taman. Taman. Melewati taman. Pardon, eski semua. Mak pakai sepatu roda, kok pakai sepatu roda pula? Kok pakai sepatu roda? Tuh. Mak naiknya di atap kereta, kok di atap kereta pula? Keretanya kan ada AC-nya. Kenapa di atap kereta? Keretanya ada AC-nya kok. Ih, kartu keretaku mana? Empat menit lagi. Gak apa-apa. Ya, kan. Tangga jalannya mati. Tangga jalannya mati. Tiga menit lagi keretanya. Keretanya tiga menit lagi. Tas harus ditutup. Thank you.
Kalau kita nunggu kereta, kita nggak boleh melewatin garis kuning ini. Garis kuning ini jangan dilewatin. Mirip-mirip Jakarta ya, Mak Ember. Mirip-mirip Pasar Minggu ya. Pasar Minggu Menggarai. Udah, keretanya sampai. Keretanya sampai. Keretanya dua tingkat tuh. Keretanya dua tingkat. Relnya ada listriknya, ya iya. Ada kursi nggak di situ? Mak pengen lihat. Ada kok kursi. Eski semua. Merci. Ya. Gak ada bulu kakinya yang ini. Tadi ada yang minta pakai cari bulu kaki kan duduknya. Ini. Gak ada bulu kaki. Ada bulu kaki yang ini. Jalan kereta Mak Ulan udah jalan. Kereta udah jalan pemirsa tuh. Iya, keretanya udah sampai. Kenapa? Iya. Blur, Mak. Iya, karena di mau masuk kereta, mau masuk bawah tanah. Blur ya. Kotak-kotak pula. Iya. Sinyalnya.
Gedung banget. Gedung banget kantinnya. Kayak-kayaknya. Gedung. Ubah umak gatal. Ih, Mak Ulan tuh ngikutin kemauan kalian ya. Bukan Mak Ulan ya. Kalian pengen kan? Mak liatin. Giliran Mak liatin, Mak pula disalahkan. Kalian bilang, Mak nanti kalau di kereta cariin yang bulu kakinya lebat. Yang cakep. Mak, bela-belain Mak duduk depan orang cakep. Ya kan? Sekarang salah pula. Katanya Mak kegatalan. Ya kan? Tuh, katanya Mak Ulan kegatalan nanti. Kalau ada muncul langsung pecicilan sama iya.